Ben, ini mau ke tol sebelah sana ya? Iya, tol kiri, ya? Kiri Bang Jun, Whitney. Mau diapain tuh, bocan? Ayo, Ben. Let's go. Ben, kok let's go orang mau diapain, let's go lu gimana sih? Nggak nyambung aja. Enggak, ke Whitney ngobrol Bang Jun. Iya, tadi kan gua nanya mau diapain tuh. Let's go lu jawabnya kan nggak nyambung, oh. Ben. Ada suara gua nggak? Nggak jelas kamu, Ben, emang. Dasar kau monyet. Dasar topeng monyet. Ben, lu kalau misalnya goncengin gua, lu kikuk nggak, Ben? Nggak, Bang Jun. Ah, kenapa? Enggak, malah sempet lu bang. Malah apa? Lu canggih, lu langsung ambil Whitney. Bang Jun, ambil Whitney. Lu jangan inilah, cok. Ini deh, sini. Gue diculik Whitney lah. Oh, diculik. Oh, mau diculik, berarti bukan ya. Dibakar tempatnya. Bukan. Lik. Oh. Di inilah arahkan polama. Lu aman gak, Ben? Lo cek aja. Aman. Bisa nyetir kan lu? Oke. Masuk cek radio. Masuk. Mana tuh? Masuk. Kamu Whitney, bener-bener ya kamu ya, udah disuruh ganti baju enggak mau ganti baju. Mampus lu. Wah, itu kalau itu. Ayo. Langsung aja gua tembak. Dalam sini enggak gitu. Bang Jin mau bawa. Bawa. Oke. Okay. Sini ikut pun. Depan toko baju, belakang pun gua, geng. Toko baju. Gak usah gegabah ya. Gua dengerin gua. Mobilnya mana mobil? Gak usah koordinat. Emang baju kira gua dewa anjing. Wah, gua blind. Bentar. Bang, agak kesenan dikit, Bang. Masih wilayah gua. Sabar lagi. Mobil bentar. Iya, gua cabut. Bang, lu mendingan cabut daripada gue blind, lu mau gue blind. Nah, iya, gue ngerti. Gue blind. Agak majau dikit ya wilayah gue soalnya. Mana nih? Oke. Okay. Oh, gue flash nih ya. Mobil mana? Lu gue lagi. Bentar, Bang Kokeng ya. Muka lu gue semokin mau lu. Bentar. Bang. Iya. Gue semokin lu muka lu. Let's go. Lu nih tok ganteng juga nih tok. Oh, enggak ada teman kalau di dalam ini pertempuran di jalan itu enggak ada teman tuh. Oke, di jalan. Enggak ada kalau gitu-gitu tuh. Yuk, motornya Bang Jun. Bro, ayo bro, kita pecah. Itu lu, lu ngapain sih muter-muter? Kenapa? Iya, mecah. Let's go. Mau kemana sih anjir? Kampus. Aturan mah menjauh, cok, dari markasnya. Enggak, sini gua. Harusnya menjauh dari markasnya. Saya enggak tahu deh yang dipikirin Vigo ngapain. Bahaya raham bahaya hara ini yang pakai mobil siapa nih? Gua digadek sih. Wah, lanjutkan sana. Bagus. Depan belok kanan. Kenapa Bang Jun? Kalian ngapain tuh, Cok? Enggak apa-apa kan gua bilang lanjutkan, bagus. Gangster Dubai emang harus pakai mobil kan. Rumah orang, cok. Sorry. Udah gak dipakai, cok. Rumah ya. Udah gak dipakai. Ini udah gue beli. Pakai aja. Rumah RC dulu ini, cok. RC udah gak ada, cok. Sini udah gue beli. Temennya udah pakai. Langsung aja open kalau gitu ya. Tantangan lu. Udah di sini nih emang. Nanti gue dapat kabar kalau misalnya sini, tadi pagi lu nyerang anak buah gue yang namanya kurang orang ajar lu ya emang lu ya. Nah, Don. Bang Jun. Enggak apa-apa ya. Don, enggak apa-apa yang satunya biar Don, yang satunya itu kita ajak ngobrol. Terus sekarang berlutut. Lembek banget dipukul.
Ambil lu, lu pakai apaan tuh anjir? Pakai kenakel ya? Sakit banget tangan lu kan anjir. Lu lu geledah tangan gua nih kagak ada isinya. Itu aja. Iya, cok, sakit banget ya? Tangan lu. Oh enggak, cok. Gua tahu tuh kenapa. Apa tuh? Kayaknya sih emang mereka ini lemah, tok. Lemah. Lemah tak berdaya ya. Iya, lemah. Lemah tak berdaya itu, gue yakin. Sekarang gua pinta. Ya telah pokoknya. Tewas. Suara lu ini tok putus-putus. Kena gambar tewas. Mingkem. Iya. Kalian pecah. Uji. Iya, sutup. Apa? Lu udah tahu kan mingkem. Apa? Radio pada gimana, geng? Iya. Apa yang di... lu tapi jelek. Parah banget, Cak. Muka dia. 18. Emang pelangi tinggi ya? Bang, teriakan bang, teriakan bang. Teriakan. Trek bang. Halo. Ya, halo. Jadi gimana? Aku hanya kasih tahu bahwa anak-anak dari Bit ini telah menyerang di basket tempat kalian. Kapan tuh? Tadi pagi dah gue dapat beritanya. Iya tadi pagi. Gue mau. Ya kasih konsekuensi aja sih buat lo orang sebenarnya. Supaya dari anak-anak lo juga ya kapok gitu loh. Pakai baju warna putih. Karena ini benar-benar ngelunjak nih. Sampai kalian benar-benar berani gitu. Ada berapa orang anak-anak lo sekarang? Setahuku tadi aku lihat sekitar 7-8. 7-8. Wah, abis ini ya. 15 gue yakin 100%. Gue kasih lu radio tapi gue enggak lihat orangnya, cuk. Lu ngomong di radio lu. Emang mukanya enggak kelihatan kok, emang mukanya enggak kelihatan. Lu ngomong di radio lu. Badannya enggak ada, Bang. Minta untuk dijemput. Ngerti enggak maksud gue? Oke. Okay. Bukan lu, bukan ngomong lu lagi di Sandra. Oke. Okay? Paham okay. Kagak lu? Bego. Paham. Paham kan? Paham enggak? Paham. Bang Ente namanya siapa, Bang? Mingkem. Mingkem. Acing Mingkem yang bener, Cok. Serius. Muka bagus sama Mingkem. Lu kantong berapa? Anjir, penguasa ladang anon. Namanya Mingkem. Penguasa ladang kok namanya Mingkem anjir. Itu udah gue kasih radio belum? Jakarta lah gue aku gak lihat orangnya terus gak denger orangnya ngomong apa ini. Ini gue kasih ini. Gimana gue siapa-siapa? Masa penguasa ladang namanya Mingkem anjir? Anjir gue bikin ketawa anjir. Bang ini temen lu yang satunya namanya siapa? Satunya nih, namanya siapa nih? Mangap mungkin tadi. Sini, lu ikutin kata gue, Kem. Lu bilang di radio. Tolong jemput gue. Tadi temen lu siapa namanya? Nenji. Tolong jemput gue. Tadi gue naik motor nabrak Nenji Don, bilang. Kayak gitu. Iya, kayak gitu. Oke. Okay. Oke, sekarang yeah, okay. Betul. Halo, cek radio. Halo, radio lu nomor berapa? Radio lu nomor berapa, coba? Radio lu nomor berapa? Berapa? 2402. Kok kayak hampir sama radio gue dah. Ngikutin lo ya. Coba lo radio dah, coba. Coba sekarang. Halo, cek radio. Enggak apa ya, Mingkem. Ah bohong, ini bukan suara lo nih pasti. Itu tadi suara lo. Iya, suara. Kok beda? Kok beda? Coba ngomong. Mungkin radionya rusak mungkin. Oh iya, kali ya rusak ya. Iya. Jancuk iki. Eh, coba ngomong. Lakuin, Kem. Halo, itu. Bentar. Eh, hey, ada yang 2402. Halo, cek radio. Jangan ada blunder, Cuk. Ada yang bisa bantu enggak? Dia lagi bisa nih gitu. Habis jatuh. Di mana? Aku tabe nih, aku ada orang ya, di dekat rumah RC dulu. 50-18 ya. Bilang. Berapa orang? Jemput. Orang bilang. Oh, gua tahu nih. Tiga orang ya. Soalnya butuh bantuan dan si pingsan nih. Gua tahu nih, kita ngumpet semuanya ya, di sini nih sebetulnya. Okay. Ngumpet.
ngumpet di sini di balik rumah ini bisa ya kan. Tiba-tiba datang kita gitu. Gimana kalau kita mungkin depan gerbang mau begitu masuk pakai kok? Ngumpet aja sih. Ngumpet. Ngumpet. Terus nanti lu di sini aja. Gitu, tuh kabur. Lu enggak usah apa deh, enggak usah namanya kayak berlutut gini. Nah, lu panggil temen lu dari sini, oke? Oke. Lu kayak pengir biasa aja. Nah, ayo deh. Ayo dah, guys, kita balik ngumpetin sini nih. Balik ke rumah ini. Motor. Nah, ini baru lihat orangnya gua. Woi, jam blunder ya, jam blunder, ganti lu pada. Woi, rumahnya RC bolong, cok, anjir. Mau dijemput di mana? Bolong. Takut sama RC sama. Bolong. Jangan lupa ya, jemput aku ke 5018 ya, DC pingsan dulu ya. Wah, itu tinggal pingsan aku, cok. Wah gila, cok, bisa menatap masa depan dari sini. Udah cepet, cok. Aduh, gimana ya? Itu udah waktunya kita ngumpul dulu. Oh ya, let's go. Wah, ini ganti anjir. Ganti maksudnya umpetin anjir nih orang kesini anjir. Ini udah yang jangan ada kegiatan tambahan dulu. Kita adain kegiatan keluarga dulu buat malam ini. Banyak yang harus diurus soalnya. Keluarga tuh keluarga. Oke, King. Siap, King. Woi, jam blunder. Kita ngumpet aja di sini nih, guys. Kita ngumpet ya kan, kita pantau. Mungkin pantaunya kayak gini kali ya. Nah, ya. Mungkin enggak bakal ketahuan kalau kayak gini. Lihat. Betapa height seorang Jelol nih. Gila. Tukang sembunyi banget ya. Ini kayak gini enggak bakal ketahuan, guys. Mau dari arah kanan, mau dari arah kiri, atas, bawah, depan, dan belakang, ini gak ada sama sekali yang namanya ketahuan, guys. Gak ada. Susah ini, susah. Kita tunggu aja pokoknya. Kita tunggu sampai nanti ada dari anak kelompok tersebut datang. Yeah, betul-betul. Anjir. Ada yang naik kayak begituan ya kan. Si tiba-tiba nanti anak kelompoknya itu ya kan jemput totalnya dari atas gunung teropong-teropong ya kan. Gokil sih. Gila. Mereka punya otak kalau kayak gitu, punya otak selangkah di depan gitu. Amazing. Balik kamu berapa orang? Apa? Kamu sama siapa? Aku sendiri nih, pakai mobil. Halo. Butuh dua orang lagi deh. Ada yang bisa nggak? Kan yang pingsan bisa dimasukin ke dalam mobil. Bisa. Aku di... Lah, kenapa itu anjir? Kabar IC. Ini gua masuk. Ya, kenapa si Vigo nongolin? Sini, 5018. Cepatnya dipecat 5 menit. Yang pas ada di Charkem nih kalau mau kesini nih. Baci lu. Angkat tangan. Pucu-pucuin zap. Nah, ini bukan RTCMC ya? Hah? Oh, sama semua mukanya. Ini yang gue tunggu-tunggu, mobilnya kita ambil anjir. Aduh. Kita jual kan. Anjir, kapan lagi cok mau jual Porsche kayak gini anjir. Mantap. Kita jual. Jokul. Ini di dalamnya itu mah kagak penting anjir. Oh, sini. Pukul gua, Lin. Cepet, Lin. One hit doang gua. Ya, slash day aja. Sekarang. Bapaknya lah slash day. Gila. Bagus, sekarang gua butuh. Oke. Balikin radio sini. Radio mana sini balikin? Aku taruh banget. Ya, taruh. Udah nih, geledah nih. Angkat tangan tuh coba. Ya, aku. Udah.
Bang, lu kaget kagak? Bang, lu kaget gak? Halo, Bang. Bang, lu kaget gak? Kaget? Nah, itu ada kamera, no. Di sana ada kamera tuh. Lu kalau kaget. Sekarang, gua butuh. Tadi gua dengar di radio itu ada Wet King. Panggil IMS gak sih? Ini koma nanti, ini kasihan. Sekarang gua butuh. Wet King datang ke sini. Tanpa ya, gempuran senjata dari kalian. Ini kalau mau panggil IMS, tapi IMS-nya harus di depan gerbang, Cok. Nanti dia enggak usah diapa-apain. Ingkep. Eh, gua panggil ya. Kalau ini menurutku agak susah karena King untuk beberapa waktu ini selalu didampingi oleh sama anggota kami. Sama Kong. Dampingin mulu. Baju-baju ini baju baju penting. Bener kan? Lu enggak pakai tahu sih. Anggota. Apa sih? Tunggu juga di tadi. Nanti jalan dulu sebentar. Jalan dulu sebentar. Kenapa ketawa gue tanya? Kenapa ketawa? Ya lucu emang. Kenapa gue ketawa lu ngomong? Lucunya, lucunya di mana coba? Lucunya di mana coba? Ya lucu aja random gitu obrolannya. Paham gak sih? Kan orang itu kalau nyandra atau apa itu kan serius kan? Tapi kalau ada lu itu gak bisa serius gitu. Serius gua kalau ngomong barangan lu. Serius apa? Gua semi serius gua. Tadi kan dia ngomong didampingin sama, dia selalu didampingin mulu sama King, selalu didampingin mulu, dia bilang gitu kan. Sama siapa? Sama Kong, gua bilang gitu. Jadi King Kong. King Kong, King Kong. Lu pas ngomong aja ketawa, makanya gua ketawa. Ya King Kong maksudnya. Sama siapa Kong, jadi King Kong gitu. Ah lu ah, gimana sih lu? Eh cepet gimana Davin, aman gak? Stop disitu. Udah belum? Lu stop disitu, sekarang gua butuh jawaban yang signifikan. Kenapa lu mempunyai baju yang warna hitam, baju warna biru, baju warna... Tok. Wuih! Tok itu rambutnya mulet, Tok. Nah itu dapat dari mana ya, Tok ya, rambutnya? Mau gue cariin? Mau toh gue toh, kalau mulet mah. Mau. Ntar gue nih, Pak. Iya. Makanya. Sip. Itu... Jangan untuk yang biru. Lu jangan alasannya cuma buat perang. Oke? Okay? Alasannya lu buat baju seperti itu tuh apa coba? Yang udah tahu jelas-jelas identitas white itu putih. Gini. Setahu gua, untuk warna hitam, untuk vest itu tersendiri. Satu. Itu untuk di medan pertempuran itu. Ngapain sih jelo? Untuk yang warna biru itu untuk sebagai penanda pekerja kita. Penanda apa? Pekerja kita. Pekerja lu. Pekerja di mana, Vincent? Iya. Yeah. Katanya identitas utamanya putih. Han, lu di panggilan. Di satu putih aja. Han. Kalau itu buat tidak ada wewenang ke sana. Yang di radio dengerin ya. Siapa boleh booking? Gua tahu. Yang di radio sini kumpul dulu tahu kiri. Masih kau bangjut? Kenapa? Iya. Nah, aku tiba-tiba ngerti ini. Kagak, itu lu udah panggil nggak? Siapa gua? Iya, lu manggil ya mas. Ini anak-anak lu tiba-tiba ngerti nih. Enggak, ini dia ngelamun di. Oh. Tiba-tiba masnya apa? Gimana? Dia mau event internal, orang dia mau ngomong event. Kagak, dia mau event internal. Radio apa sih? 24.0. Kalian kagak ada ngasih tahu kan? Enggak tahu. Kayaknya mereka ini. Itu yang kamu lihat. Kamu sendiri, kalian sendiri yang udah mengawasi kita dari sini. Enggak mungkin. Gua tahu nih, anjir. Ini orangnya ngumpet di gunung nih pasti, teropong-teropong. Shit, man. Terus yang? Ya, jatahnya nanti deh. Identitas kita setahu gua cuma satu, Viko. Yaitu warna putih. Gue cari taksi. Ini, gue di Evo, sini.
yang gue pertanyain, kalau misalkan kalian udah memilih dan mengklaim warna putih, ini gue di F1 nih, sini kenapa kalian punjai warna hitam, biru dengan jawaban untuk medan pertempuran lah, ngetor lah ini coy. Ayo Vincent, sini cepet, ini F1 yang gue tanya itu. Ya benar Kam, tapi by the way muka lu emang bagus sih. Jujur gue jujur li, gue ngobong. Makasih. Suka juga lama-lama gue. Cepetan, jawab gue. Ini kok, setauku semenjak aku masuk Whitney untuk beberapa bulan belakangan. Karena aku pun juga ya barusan masuk ke keluarga ini juga ya? Sama. Oh Davin, identitas utama kita memang putih Vigo. Dan kalau untuk warna face yang warna hitam ataupun yang biru itu udah ada artinya tersendiri untuk iya, tiap bagiannya. Gue tahu. Stop, lu stop di situ. Yang gue pertanyain, lu punya arti, punya arti sendiri dan membeda-bedakan warna. Lu secara tidak langsung itu lu udah beda-bedain warna lo. Enggak lo di situ. Sebetulnya simpel sih, iya. Kalau emang dia nggak mau ganti, ya kita gempur aja udah. Ya gitu aja gue. Kita teror gitu, teror. Sampai lu capek dan lepas baju putih. Lu bangga kan dengan baju putih lu ini? Enggak lo? Sara, gua sendiri bangga. Oke, lu bangga. Iya. Dan lu tidak akan pernah melepas baju putih ini. Dari pribadi sendiri, aku tidak akan melepas identitas dari keluargaku sendiri. Oke, kalau misalkan, lu siapa nama lu? Hitam. Siapa nama lu? Jangan dimanja lu. Berarti gak bisa diajak ngobrolnya kali atau gimana? Bang, halo? Namanya Black Mamba katanya. Ikin, itu namanya Ikin. Halo, halo bang. Aduh, susah banget diajak ngobrol. Ini mah tembak aja nih mah. Petusuk aja ya kali. Tusuk aja, tusuk. Nah, gak nih. Woi, Marno. Jawab, no. Kalau misalkan lu tetap nggak mau, seru nih, bagus banget nih, bagus nih. Gue teriak. Kalau misalkan lu nggak mau melepas baju lu, gue yang akan melepas secara paksa baju lu dan membakar baju lu. Pilih posisi semua. Cakep banget. Bakar lu hidup-hidup dengan baju lu kesayangan lu itu. Kalian deh. Teror. Sabar dulu, ambil dulu bajunya, Cok. Maksudnya ya? Teror. Sama sama orang-orangnya aja. Lu ingat gak, Bin? Sama-sama. Motornya, motornya. Oke. Ini salah satu contoh orang yang berbeda. Cakap, bagus. UFC duluan. Masih ngelunjak. Dan baju putih. Wes. Udah pegang mobil gua. Mobilku jangan ditembak ya. Ini siapa? Siapa juga mau nembak. Salah tadi, Yogo. Aduh, enggak bisa, enggak bisa, guys. Siapin semua. Enggak apa-apa. Ini apa di radio? Nanti juga tahu dia. Enggak tahu. 1 3 2 3 1 Lempar lama kau, mobil aku nih. Woi, mobil aku radio ini ada temen lu pokoknya yang terbakar secara hidup-hidup. Welcome to. Jangan dibakar anjing mobilku. My hell. Rumputnya nyala. Nyalar ya. Thank you. I'm out. Apaan sih? Si radio lu. Thank you for join my event, my game. This is my game, bro. Goodbye. You fucking awesome.